Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setulara, salam sotopi, salam jedor. Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi di Asia, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Ini kita hari ini mau rekomendasi unit senapan angin Predator full CNC. Mantep banget ini, yang paling murah di kalangan unit senapan angin bocah Predator full CNC, yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Rinjani teman-teman. Mantep banget ini, pokoknya ini nanti dilihat speknya, diteliti dengan baik-baik. Saya berbicara nanti tentang spek-speknya. Dan sebelum saya menjelaskan tentang speknya ya teman-teman, nah ini kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Rinjani. Oke teman-teman, disimak baik-baik untuk video tes akurasi berikut ini. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setulara, salam sadopi, salam jedor. Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin? Ingat CVA Sodor. Oke teman-teman, ini kita mau tes akurasi, tes lapangan. Oke, ini kita nembak buah kapuk lagi. Mantap banget dengan unit senapan angin bocah Predator Rinjani. Mantap sekali. Jaraknya ini kurang lebih di 50 meter ya teman-teman. Mantap sekali. Peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules. Ini sisa anginnya tinggal di 2000 PSI. Oke, mantap banget. Kita mau tes akurasinya ini juga dengan langsung magazine. Mantap banget. Dan juga tentunya sama peredamnya juga. Mantap sekali. Oke, disimak baik-baik untuk video tes akurasinya. Ini anginnya gede-gede banget teman-teman di atas sana. Mantap sekali. Jadi harus ekstra sabar, nunggu anginnya tenang dulu. Jadi kalau anginnya tenang, akurasinya juga bagus. Kalau anginnya besar kayak gitu, wah memang agak susah ya teman-teman. Jadi nunggu dulu, biar tenang dulu anginnya. Nah baru kita setel akurasinya, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi kalau ada angin jangan ditembakkan ya teman-teman. Nah itu nanti terjadi yang kita tidak inginkan, tidak terlihat pelurunya arahnya kemana. Oke seperti itu. Oke teman-teman, ini simak baik-baik video tes akurasinya. Oke, udah agak tenang. Mantep banget kena ya teman-teman. Winyer rempet dikit, kita cari yang agak tenang dulu. Oke, kita setel lagi ke sana dulu. Mantap sekali, sampai jatuh teman-teman. Oke sekali, ya ada di bawahnya dikit. Oke, mantap banget. Oke sekali teman-teman, mantap sekali tes akurasinya dua kali. Oke, oke, tambahin lagi. Oke, mantap sekali. Kita sambil tes teleskop juga. Mantap. Oke, low 1. Mantap banget teman-teman, sampai jatuh. Kita tambahin lagi. Low 2. Mantap sekali. Kita tambahin 1 kali lagi biar oke. Oke, nyerempet dikit. Oke sekali kena teman-teman. Mantap banget, unitnya lulus tes akurasi. Mantap sekali, ini dia unitnya, unit senapan angin bocah Predator Rinjani. Mantap banget. Oke, tulisan Rinjaninya ini
terbalik ya teman-teman. Soalnya ini kalau dipasin di sini tabungnya sering bocor. Jadi ini bisanya kita puter sampai sini. Ini alhamdulillah awet untuk anginnya. Jadi ini tulisan Rinjaninya tersembunyi ada di sini. Mantap banget. Itu perdamnya pakai perdam yang pendek, perdam UD 38 juga, perdam senyap, dan juga ini juga pakai magazin ya teman-teman. Mantap sekali teman-teman. Oke banget. Safety trigger ada di sini. Nah, kalau ke bawah dia otomatis kunci. Nah, kalau ke depan normal lagi. Mantap sekali. Oke. Itu dia tes akurasinya poinnya yang sampai sana ya teman-teman. Mantap banget ini poinnya sampai sini tadi. Oke sekali. Mantap banget dinyatakan lulus tes akurasi. Ini pelurunya pakai peluru Hercules, beratnya 13,6 grain. Mantap banget. Oke, jangan ragu, jangan gimana ya, pokoknya percayakan pada unit Rinjani kalau mau pengen unit senapan angin PCP full CNC yang paling murah. Ini dia unitnya, senapan angin bocah Predator Rinjani. Mantap banget. Oke, kita lanjut bahas spek-speknya. Oke teman-teman, mantap banget tes akurasi. Langsung kita tes akurasi di luar gudang. Nah, karena udah jadi ya tempatnya, mantap banget. Jadi kita bisa nembak kapuk lagi. Mantap banget. Ini dia unit senapan angin bocah Predator Rinjani. Oke. Kenapa kok paling murah sih Mas untuk unit Predator Rinjani, gak seperti Mameru, Sultan, terus juga ekstrim. Nah, itu apanya yang bikin murah ya? Nah, ini dia yang bikin murah dari unit ini dibanding dengan ekstrim, Sultan, terus juga ada Mameru, itu dari segi larasnya ya teman-teman. Nah, ini larasnya masih pakai laras standar, laras pilihan CVA Sodor, bahannya sama, bahan baja seamless OD 13 alur 12 panjang 60 cm. Untuk larasnya ini laras pilihan, laras standar, gak kayak yang Mameru terus juga Sultan apalagi ekstrim. Nah, itu larasnya udah menggunakan laras Polymac, kalau Mameru laras import. Kalau yang Rinjani ini masih pakai laras standar CVA Sodor. Untuk jarak idealnya agak kalah jauh sih ya teman-teman. Jarak idealnya ini di jarak ideal 50-60 meter, groping rapat untuk senapan angin bocah Predator Rinjani. Nah, memang untuk laras yang standar-standar ya memang jaraknya bisa 50-60 meter saja ya teman-teman. Nah, ini tapi kelebihan dari unit ini, nah itu adalah udah full CNC. Mantap banget kan teman-teman. Hammernya terus juga dari segi pelatu ini juga udah pakai stainless. Mantap banget untuk unit senapan angin bocah Predator Rinjani ini. Oke, mantap sekali. Oke, larasnya ini peluru yang cocok ini pakai peluru Hercules ya teman-teman. Jadi kalau Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Oke, seperti itu. Oke, powernya bisa big game, bisa juga buat small game teman-teman. Mantap banget pokoknya buat berburu sama babi, tupai atau yang lain-lain, cocok sekali untuk unit senapan angin bocah Predator Rinjani. Memang untuk ciri khas dari bocah Predator itu bisa buat berburu babi teman-teman, soalnya powernya mantap dan juga akurasinya pun mantap sekali. Jadi meskipun kaliber 4,5 mm buat berburu babi, kalau kena area fatal seperti mata, hidung atau yang lain-lain, nah itu pasti akan mati teman-teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm seperti itu teman-teman. Jadi buat bikin pun cocok banget untuk unit senapan angin bocah Predator Rinjani. Oke, untuk cara merawat larasnya teman-teman, kalian bisa isi dengan oli atau minyak sayur dari depan sampai belakang, nanti ditembakkan ya biar nyembur. Nah, itu dari segi kotoran-kotoran di dalamnya atau ada karat itu bersih teman-teman, jadi larasnya pun terjaga. Yang kedua ya, yang pertama itu tadi pelurunya jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Kalau cocoknya Hercules ya Hercules terus, seperti itu teman-teman. Oke, untuk di luar larasnya ini juga udah dilapisi dengan serobong OD20, bahannya dari ya seperti kayak aluminium teman-teman, tapi ini dari Dural teman-teman. Mantap banget. Oke sekali, ini panjang laras kurang lebih 60 cm. Di depan sini pun juga udah ada penutup larasnya alias manjel pengganti perdam. Kalau kalian pengen suaranya keras gak usah dipasang perdam, kalau pengen senyum
semuanya pakai perdam. Nanti kalian juga dapat perdam OD38, perdam senyap pokoknya teman-teman. Oke sekali pokoknya. Oke, untuk tabungnya ini udah pakai grafiran Rinjani, jadi gak kelihatan tabung merek apa. Nah ini tabungnya merek Venom teman-teman, tabung Venom, tabung 500cc, kapasitas aman anginnya ini di 2700-2800 PSI, bisa menghasilkan berapa kali tembak. Kalau di setelan paling irit untuk unit senapan bocap itu bisa menghasilkan 100 kali lebih, itu di setelan paling irit ya teman-teman, paling irit teman-teman. Oke, kalau setelan sedap memang hampir full power itu bisa 50-60 kali, itu untuk unit bocap. Jadi itu kelebihan dari bocap. Nah, jumlah tembakannya lebih banyak daripada yang pakai tabung OD32, 38 apalagi OD28. Nah, itu untuk unit bocap kelebihannya itu teman-teman, bisa 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya. Mantap banget. Oke sekali. Dan untuk pengisian angin ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Manometer pun ada, manometer letaknya di sini teman-teman, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung. Kalian bisa lihat sendiri tekanan anginnya masih berapa. Nah, untuk cara merawat tabung teman-teman, yang paling penting itu kalian tidak boleh anginnya kosong ya teman-teman, alias tidak boleh anginnya nol. Oke, anginnya kosong tidak boleh teman-teman, nanti terjadi kebocoran dari segi valve atau yang lain-lainnya. Jadi lebih baik kalau disimpan itu anginnya di angka 1000 atau 1500 ya teman-teman. Kalau udah angka 1000 atau 1500 silakan cepat-cepat diisi kembali, seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke chambernya. Chambernya ini udah menggunakan chamber Dural seri 7 pembuatan full CNC. Mantap banget, hambernya udah pakai hammer stainless juga. Oke sekali. Nah, ini kelebihannya udah full CNC pakai Dural seri 7. Mantap banget. Oke. Untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever, jadi cocok banget, mudah sekali. Untuk unit senapan angin bocah Predator Rinjani ini udah juga menggunakan magazine, jadi kalian bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot pun juga bisa. Oke sekali. Untuk triggernya ini udah menggunakan trigger match juga, jadi cocok banget. Oke sekali teman-teman. Oke, dan untuk popernya ini pun juga udah popper, pakai popper lipat teman-teman. Mantap banget, popper lipat, poppernya cangkul ready semuanya. Mantap banget. Yang pengen popper CTR segitiga pun juga ada ya teman-teman, mantep banget. Varian warnanya pun gak hanya hitam saja, ada varian warna biru, merah, ada tiga pilihan warna, ada merah, hitam, sama biru pun juga ada. Mantep banget. Untuk setelan powernya teman-teman, biar bisa nyetel big game, small game, nah itu ini dibuka dulu powernya, kalian bisa puter-puter sama obeng ya teman-teman, jadi gak bisa pakai tangan, harus pakai obeng di dalam sini teman-teman untuk setelan powernya. Mantap banget. Oke, untuk safety trigger ini pun juga ada, safety trigger ada di chamber. Nah, kalau diarahkan ke bawah dia otomatis ngunci seperti ini, kalau ke depan, nah ke atas dia normal lagi teman-teman. Mantap banget. Oke, ini dia penampakan dari unit senapan angin bocap Predator Rinjani. Oke sekali teman-teman, ini juga bisa buat big game, bisa buat small game juga. Ini pokoknya rekomendasi banget buat kalian pecinta unit senapan angin bocap Predator, pengen full CNC tapi yang harganya agak murah. Nah, ini dia rekomendasinya pakai unit senapan angin bocap Predator Rinjani teman-teman. Oke. Oke teman-teman, untuk unit senapan angin bocap Predator Rinjani ini kita promo di promo Merdeka Sale ini, kita bandrol di harga promo Rp4.300.000, free ongkir kecuali wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman. Jadi harga Rp4.300.000, bonusnya hanya tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS ya teman-teman. Jadi untuk harganya Rp4.300.000, free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Mantap banget, kalian bisa tambah
teleskop. Di sini ada teleskop Basnel Speak, ada juga Markul yang terbaru. Oke, mantap banget. Harganya cukup Rp4.300.000. Kalian bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Mantap banget. Caranya COD bisa foto KTP saja. Kalau pengen lunas langsung transfer, nanti saya kasih nomor rekening yang ada di CV Asodor. Oke, nomor rekeningnya memang atas nama Abdullah ya teman-teman. Soalnya AS itu adalah Abdullah Hasan, CV AS Outdoor. Mantap banget. Oke, ini dia unit senapan bocah Predator Rinjani, harganya Rp4.300.000. Untuk kelebihannya ini udah full CNC ya teman-teman. Larasnya ini masih menggunakan laras standar CV Asodor, laras pilihan juga, tenang saja. Untuk garansi unit ini pun juga ada garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk cara mengatasi kalau ada kebocoran atau ada ngacak, nah itu ada adminnya sendiri teman-teman, admin 4, admin bagian service. Nah, itu bukan saya yang layanin untuk kalau ada kendala-kendala di unit maupun baik unit-unit yang ada di CV Asodor. Pokoknya kalau ada kendala apa-apa, pasti saya kasih nomor admin bagian service. Nah, untuk mengatasi ngacak ya teman-teman, nah itu peringatan buat teman-teman, kalau ngetes itu usahakan jangan sampai ada angin yang gede-gede nyetel untuk ngacak. Nah, kalau bisa teman-teman, kalau ada punya ragum, nah itu pakai ragum biar unitnya benar-benar anteng dan juga tidak gerak-gerak itu. Nah, itu caranya buat nyetel biar tidak terjadi ngacak. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara nyetel teleskop untuk para pemula. Nah, itu usahakan pakai ragum atau alat seperti ini biar unitnya benar-benar diem, gak bergerak ya teman-teman. Kalau yang udah kelas dewa, yang udah para sniper biasanya, ya mudah ya, kalau tanpa alat ini pun juga bisa. Nah, saya mengasih tahu buat yang para pemula biar tidak komplain ngacak. Nah, itu salah satu faktornya, dia baru pakai PCP dan juga komen ngacak, itu tergantung juga pemakaiannya bagaimana. Kalau masih pemula tanpa alat seperti ini, nah pasti dia gerak-gerak terus, gak ketemu-ketemu titiknya di mana. Seperti itu ya teman-teman, usahakan kalau ada punya ragum atau alat seperti ini, pokoknya alat-alat yang bisa bikin diem untuk unitnya itu bagaimana ya teman-teman. Jadi biar mudah, gampang, kalian bisa lihat sendiri tes akurasinya titiknya di mana. Nah, itu biar gak mudah rubah, seperti itu teman-teman. Oke, itu jarak unit idealnya. Diingat-ingat, unit senapan bocah Predator Rinjani ini jarak ideal hanya 50-60 meter saja. Kalau yang pengen buat khusus long range, saya rekomendasikan ada Extreme, Mameru, sama juga ada unit senapan angin bocah Predator Sultan, seperti itu. Oke teman-teman, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan untuk undian giveaway yang kita undi 1 minggu sekali ya teman-teman. Oke, pokoknya di subscribe, diklik tombol loncengnya, dan juga komen ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sularas, salam sotopi, salam jedor. Dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.